Nikah dan ini anak saya Dominic. Di saat situasi yang lagi nggak menentu saat sekarang ini, semoga semuanya tetap sehat ya dan tetap berpikiran positif. Dengan adanya work from home, kita jadi lebih banyak ngabisin waktu sama keluarga kita, sama orang-orang terdekat kita. Dan salah satu aktivitas yang bisa dilakukan yaitu dengan melukis. Melukis adalah salah satu hobi saya. Jadi di sini saya akan ngajarin sedikit. Aduh, ngajarin itu kayaknya kesannya gue expert banget. Padahal ini juga sebenarnya aku cuma untuk hobi aja. Di sini aku punya kanvas dan karena aku gak mau membuang-buang kanvas yang sudah ada, aku akan pakai ini. Walaupun ini ada lukisannya, ada gambarnya lah ya. Ini waktu saya mau bikin tapi nggak sempet dan nggak pernah kesempatan lagi untuk melanjutin lukisan ini. Jadi ini mau saya timpa aja dan saya akan bikin lukisan yang simple, abstrak dan bisa dilakuin sama anak-anak kamu di rumah atau ada dong sama keluarga. Yang jelas ini akan jadi salah satu pajangan di rumahku yang lain. Dengan tone warna itu menggunakan abu-abu, hitam, sedikit gold, dan juga coklat. Jadi alat yang akan saya pakai yaitu spatula seperti ini. Jadi saya tidak akan pakai kuas, mungkin kalau pakai kuas tidak seluruhnya karena bidang ini cukup besar, 120 cm kali 90 cm, jadi ini cukup besar. Jadi yang akan saya lakukan, saya cuma langsung poles catnya di atas kanvas, gitu. You can try. So, what would you have to do? Tapi poles kayak gini. You know, we did it that before, right? Remember? Sekarang, karena ini ada gambar terdahulu, kita harus ngapus gambar ini dengan dasar. Terserah kalau memang misalnya dasarnya mau diwarnain dengan gelap, warnain gelap dulu. Tapi kalau misalnya dasarnya dominan warna putih, bisa dicampur dengan warna putih, which is I'm gonna do that. Jadi kita akan bereksperimen di sini. Cat putih yang saya pakai ini akrilik, bisa merek apa aja. Ini masih baru nih. Oke, okay, let's do it. Again, dalam seni itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. It's about self-expression. You can make anything you want. There's nothing right or wrong. Just enjoy your time, express yourself, and embrace the freedom. Okay, sini nih. Ini kan ada gambarnya kan. Nah, supaya ini hilang, kita tuh mau ngapus gambarnya ini. Bye bye. Who are you? Okay, are you ready? Ingat nih, in art, there's nothing wrong and there's nothing right, okay? So it's about self-expression. So just do like this. And it's abstract. Hampir hilang. You do that.
No, do like strokes like that. One stroke. Yeah, done. And you don't need to be neat. Pokoknya nggak harus terlalu rapi. Namanya abstrak. You know what? I'm gonna remove the carpet. This is very dangerous. Coba awas. Oh nih, aku mau angkat karpetnya. Remove your phone. Kenapa? Slowly. There. Yeah. Okay, done. Done. Your tissue. Okay. Alright. It's okay. And now we can move on. Into another color, and I'm gonna use gray, black. Saya pakai warna warm gray. Ini black, hitam sama sedikit agak kecoklat-coklatan gitu. Kalau di sini sih namanya rose sienna, and then what else? But this one, I want to make it put the tip. I want the texture right now. Good. Lihat deh, we have a totally new painting. Tadi gambar muka, sekarang udah berubah. Tada! Ini baru dua warna aja. Aku akan putar supaya Dominic bisa kreasiin dari angle yang berbeda. And then I want black. Just a little. Okay. Are you ready? Just do it. Small. There. Good. Done. Wait.
lagi nih kopinya di sini. Ini cacat lama jadinya udah agak sedikit. Campur warna kuning sama coklat. Awesome. I'm gonna do again more white in here. Can you do this with a tip? Jadi dengan spatula ini tuh bisa digunakan berbagai teknik, bisa dengan menggunakan ujung spatula ini, bisa dengan pinggir spatula ini. Jadi sapuan dari spatula ini akan menciptakan berbagai tekstur dan juga akan menciptakan berbagai efek yang berbeda jika kita menggunakan setiap angle dari spatula ini. Big one, like big strikes, like a big go up, like a big, yeah.
more yellow and brown. Karena memang dominasi dari lukisan ini di warnanya itu adalah putih, coklat, kuning, abu-abu, dan juga hitam. This one, just don't want you to stroke too long, just like short strokes. Ingat, panjang pendek sapon dari spatulanya juga akan merubah tekstur, merubah goresan. Jadi benar-benar gunakan sebebas-bebasnya, ekspresikan. Memang tidak ada yang salah dan yang benar, jadi terus aja bereksperimen. Nanti kamu juga akan menemukan style gaya lukisan kamu sendiri. That's actually pretty cool. What do you think? Yeah. Just a little bit black. Ini kamu bisa pakai pinggiran ini, bisa pakai yang tengah sini. So you can actually just mulai do whatever you want with this tool. Are you happy with it? That looks cool, though. That's actually pretty cool. Well, that's it. Karena ini lukisan, sometimes when you see it, ada ngerasa yang kurang, tambah lagi, memang kadang-kadang seorang artis itu gak akan pernah bisa puas dengan oh ya ini udah, kadang-kadang kalau moodnya berubah, bisa diganti lagi. Well, for now, I am pretty happy, do you happy for it? Good job. Thank you for helping me, my little assistant. You're so cute. Okay guys, itu mungkin salah satu alternatif yang bisa kamu lakukan bersama, you know, your kids, your saudara, sepupu, or your partner, your lover. Painting at home, it's totally fun.